Hi. Happy Chinese New Year. Jadi kalau orang Chinese tuh kalau ngucapin Chinese New Year, Kyung Hee, terus tangannya diginiin, Kyung Hee, terus nanti dikasih yang pau. Haha. Gak pakai baju merah. Iya enggak nih. Sebenarnya hari ini tuh cuma hari ini tuh aku ada latihan kan. Terus tadi tuh ke rumah keluarga besar bentar doang, cuma buat makan doang, terus pulang. Aduh. Artinya apaan tuh Kyung Hee? Itu tuh ya semacam buat ngucapin orang aja, ngucapin orang buat kayaknya dari kata kongsi, kongsi facai. Terus Kyung, nggak tahu, aku juga nggak tahu sebenarnya, tahu salah. Ada menu babi, ada dong. Tapi kemarin aku makan yang haram-haramnya kemarin. Aku baru pulang sebenarnya. Minum teh kotak rasa apel. Kalian hari ini ngapain aja? Baru balik kerja. Oh, hari ini kan tanggal merah. Aku kerja sih. Tapi ya udah nggak apa-apa, semangatnya masih kerja. Ya udah pulang juga, ya bagus. Akhirnya bisa istirahat sambil nonton ya kan. Sebenarnya aku nggak tahu sih hari ini tuh mau sampai berapa lama. Soalnya, sebenarnya tuh nanti ada yang mau datang juga kan ke rumahku. Tapi masih lama sih. Tapi aku bosen. Terus daripada aku bosan, mending aku showroom aja ya nggak sih? Kan juga pasti yang nggak merayakan Xinjia juga kalian pasti nggak ngapa-ngapain kan? Bagus banget Jessie. Apa nih bagus banget? Aku lagi dekor kamarnya terus kamu live. Wow, ada dalam rangka apa nih dekor kamar? Kamu kalau gabut malah showroom bagus itu. Oh, iya dong. Aku pakai lip gloss makanya jadi glowing banget. Glowing bibirnya. Oh iya, aku mau pamer angpau. Boleh gak sih sebenernya pamer angpau? Sebenernya aku kaget kan. Kok aku bisa dapet angpau? Aku kira tahun ini tuh gak dapet kan. Palingan cuma ya dapet dari mami, papi, popo. Angpau pertama yang aku dapet itu dari mami, papi. Mami, mami jadi popo. Nih, yeah, jadi tadi aku pakai tas ini. Hari ini aku outfitnya pink. Enggak, aku kira tuh hari ini. Tadi kan waktu aku apa namanya, waktu aku latihan kan pada keluarga kuan pada jalan kan ke rumah keluarga kuan satu lagi. Terus waktu aku, jemput aku selesai latihan, balik lagi ke rumah situ. Terus aku dikasih angpau. Tada! Banyak banget sumpah. Gak banyak sih. Sebenernya ini kalau menurut kalian banyak gak sih segini? Tapi kalau menurut aku ini dikit. Sumpah aku tahun lalu tuh bisa dapat lebih banyak dari ini. Aku bisa dapat lebih banyak dari ini. Soalnya waktu yang tahun lalu tuh kan itu aku ke rumah banyak banget kan. Apalagi yang kayak waktu masih kecil. Itu tuh selalu selalu pergi ke rumah saudara, nggak mungkin nggak. Nih, aku belum buka sih. Terus ada yang beberapa yang dititipin juga. Ada yang beberapa yang dititipin. So, tadi aku latihan kan. Makanya aku kaget, hah beneran dititipin.
Kaget, baik banget sih orang-orang. Minta angpaunya tuh nggak boleh. Yang bagi-bagi angpaunya dosa loh. Nggak canda. Jadi ya karena ini, oh no, tumpah. Makanya kalian yang mau dapat angpau, sinilah. Aku baptis jadi Chinese. Baptis jadi Chinese, aduh. Maaf ya, kenapa sih aku. Oh enggak, kaget. Sumpah, kaget. Jadi kalau di Chinese tuh kalau belum nikah tuh nggak bo belum boleh kasih angpau. Sebenarnya juga bukannya nggak boleh sih, lagian duitnya dari mana ya? Ya sebenarnya ada pasti ada sih duitnya, cuma ya kayak baptis 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 jadi ngelek. Iya nih ngomongin baptis baptisan jadi ngelek. Jadi gitu. Kenapa orang dewasa, maksudnya orang nikah yang kasih angpau? Soalnya mereka udah kerja, udah berkeluarga gitu kan. Berkeluarga, jadi mereka itu udah harus kasih angpau. Kongsi facai memedisi kongsi. Nah iya tuh kan Chinese ada ya yang kalau cewek tangan apa yang di atas, kalau cowok tangan apa yang di atas. Aku nggak tahu jujur, aku selama ini tangan kiri aku yang di atas. Coba ada Ko Andri di sini, pakar pakar kita, gimana? Ah gimana sih, ih apa nih? Ko Andre ada fans aku namanya Ko Andre. Thank you Kak Randy, tapi sekarang ganti ya nama di sekolahnya, namanya jadi Happy Chinese New Year JC. Aku sebenarnya pengen buka sih, tapi kayak nggak etis banget rasanya ya nggak sih. Tapi udah jangan deh, nanti aja. Tapi aku nggak sabar, aku penasaran ini isinya berapa. Terus aku kayak pengen. Sebenarnya aku yakin pasti bakal nambah sih nanti. Soalnya tuh nanti ada QQ aku. QQ itu adalah kokonya mami aku. Jadi saudara mami aku. Kalau cewek dipanggilnya meme. Eh, kalau belum nikah dipanggilnya kuku. II, kuku. Eh, kalau belum nikah dimana? II. Kalau udah nikah itu antara meme, kuku. Banyak pokoknya bahasa yaitu Cina ya. Terus kalau yang cowok QQ. Kalau kalau ada juga Asuk. Asuk itu kalau yang belum nikah, QQ itu udah nikah. Jadi nanti ada QQ aku mau datang. QQ itu kokoh, kokonya mami aku. Jadi gitu. Kyume, Kyume itu apa ya? Aku nggak tahu Kyume. Aku nggak pernah. Aku belum ada keluarga aku yang aku panggil Kyume. Aku panggil. Aku ada Sukpo, Sukung. Sukung itu adalah popo aku. Popo, popo itu nenek. Jadi mami aku punya mama, adiknya, adiknya mamanya. Eh, adiknya popo aku. Popo, popo itu nenek. Jadi nenek aku punya adik. Nama kalau cowok Sukung, kalau cewek Sukme. Sukpo. Karena aku cucunya, jadi aku bayar Sukpo. Popo, Sukpo. Kalau nama ini tambah kata ar itu apa? Apa itu?
Wih, apa nih? Thank you. Ini apa sih, cookies ya? Bentuknya kayak cookies. Dari Kak Felicia, Angie, dan Kak Azahra. Gimana bacanya? Azahra gak sih? Maaf ya kalau salah. Bacanya salah. Tasnya. Iya. Itu sebenarnya punya mami aku, tapi aku ambil karena aku suka warna pink. Mami aku banyak banget tas kayak gitu. Tapi dulu tuh aku gak suka pakai tas-tas kayak gitu, tapi semenjak udah gede, aku semenjak udah mulai dewasa, aku tahu seberapa mahalnya tas itu. Jadi bagi dong. Tambah di rumah dikasih teh kotak. Enggak sih, ini barusan beli aja, soalnya di rumah stoknya udah habis. Tapi karena aku sangat amat mencintai dan kecanduan teh kotak rasa apel, jadi aku suka. Jiji keliling enggak ke tetangga tetangga? Enggak sih, tetangga yang rumah aku sih enggak sih. Saya aku enggak, aku enggak sumpah, aku enggak dekat sama tetangga aku. Aku cuma enggak, itu pun enggak dekat, aku punya satu tetangga cowok. Tapi kita cuma temenan doang, kayak nggak deket banget gitu loh. Ya ya pengen cuma follow-followan IG. Udah gitu doang. Bahkan kalau ketemu di luar jarang nyapa, bahkan jarang ketemu di real life. Mataku awas secara tapi harus lintas dong. Keren banget sih emang Kak Hari. Tetangga masalahnya tuh dia kayak, dia tuh sibuk kan. Nggak sibuk sih, dia selalu sibuk aja sih. Dia tuh suka main ke rumah pacarnya. Terus kayak, ih ngapain sih lo pacaran mulu. Terus ya ya udah deh, terus aku bilang, ih sombong gitu. Itu doang, dia doang yang aku tahu. Aku nggak tahu tentang aku yang lainnya, dan aku juga nggak mau ya, aku tidak berminat buat bersosialisasi sama tetangga aku di sini. Soalnya yang sumuran aku doang tuh dia doang yang sumuran sama aku, dan itu pun nggak sumuran, cuma beda setahun doang. Ada sih cewek, tapi aku nggak suka sama dia. Dia kayak kelihatannya kayak sombong gitu kan. Tapi penting tuh bersosialisasi sama teman. Iya, masalahnya iya sih penting, tapi masalahnya aku males, dan kadang tuh aku bahkan keluar rumah tuh cuma ya buat kegiatan jalan. Aku nggak pernah tuh kayak bersosialisasi bersama tetangga, ngobrol, apalagi gibah. Kayak nggak ada waktu. Maaf ya, nggak ada waktu, saya pergi dulu ya gitu. Sebenarnya enggak, dulu tuh aku kan punya popo kan. Dulu waktu adek aku sih Kenrich masih kecil. Disco. Thank you Ryo-san. Arigato gozaimasu. Kyung-hi. Aku inget banget dulu pas popo aku, si popo yang dari papa aku, waktu apa namanya tinggal di sini. Kan ada aku masih kecil banget si Kenrich kan, yang ngurusin Kenrich dulu popo aku. Bahkan kayak mami aku kan kerja jadi jarang. Jadi yang deket sama tetangga-tetangga, yang kenal sama tetangga-tetangga itu cuma bapak aku doang. Bahkan yang aku yang udah lama tinggal di sini nggak tahu. Kayak aku juga males gitu loh. Sebenarnya ya tahu sih, aku tahu beberapa orang tahu, tapi kayak nggak tahu namanya, nggak tahu dia tinggal di mana. Kan tinggal di sebelah ya. Maksudnya tinggal tanya tinggalnya di mana. Caption showroomnya apa tuh baca? Aku belum bikin caption sama sekali. Itu kayak template dari showroomnya deh. Aku belum bikin caption.
Wow, ada cookies lagi. Dari Karian, yo, thank you. Makasih udah share nih saat aku. Iya sama, iya sama-sama. Hari ini makan apa? Oh, banyak banget hari ini. Tadi kan aku latihan, terus itu tuh latihan jam 1, jadi aku lapar. Sarapannya cuma makan kue doang, kue yang bolu yang waktu itu. Makan nasi pakai udang, pakai pakai sayur sop. Terus udah gitu, ih kan kalian kalau bisa lihat ke kaca aku cakep banget sumpah. Abis itu aku makan kue lapis banyak banget, enak banget sumpah. Abis itu apa ya, tadi aku beli ice cream, beli kentang, beli nugget. Soalnya tuh tadi kan kita pulangnya kayak lumayan agak siang gitu kan, terus kita bosan mau mau kemana. Kalau misalnya pulang tuh harus mandi kan, terus kayak masih ini masih siang, ngapain mandi, ngapain pulang, kita bisa kemana dulu kayak gitu. Abis itu udah, tapi ini belum makan malam bahkan semua hari ini, tapi aku merasa kayak udah kenyang banget, kayak aku udah rasanya tuh hari, makanan hari ini tuh bisa buat aku 2 hari ke depannya sumpah. Ya depan ini aku kaca, jadi kalau misalnya kalau kadang-kadang aku nggak bisa ke kamera, aku lagi ngaca atau nggak aku lagi ngomong sendiri gitu. Aku mau makan pork belly sama temen. Aku nggak suka pork belly. Pork belly tuh rasanya kayak gimana ya? Aku sebenarnya belum pernah cobain sih, bukan yang nggak suka. Tapi aku suka pork. Tapi aku nggak tahu itu pork yang aku makan tuh pork apa. Pork belly lah, pork apalah. Shock ya, iya sama aku juga. Masa orang Cina nggak? Belum pernah coba sama dengan nggak suka. Iya, itu sebenarnya konsep kayak apa sih, kayak dulu aku itu masih kecil kayak gitu, aku yang belum makanan yang belum pernah aku coba, aku langsung aku nggak suka makan ini padahal aku nggak pernah coba, tapi waktu dicoba wah enak. Itu guys. Angpau dong, belum nikah ya, maaf ya, belum bisa kasih angpau. Kalau kalau udah pun nggak ada duitnya. Kalau udah pun, aduh. Lebih enak jamur. Udah makan apa aja semalam? Semalam tuh ada mie goreng. Kayak mie goreng tuh wajib gak sih di setiap occasion gitu gak sih? Mie goreng. Bukan mie instan, mie goreng mie instan ya. Ya kayak mie telur gitu. Terus ada ayam, ayam goreng. Terus apa namanya? Makan. Tadi ada kuah bakso juga. Sebenarnya ada mie sua. Banyak lah. Iya ya kali, Sincia makannya mie instan. Aduh. Jadi gak ada foto pakai congsam. Aku enggak ya, enggak ada. Aku enggak suka pakai congsam. Dan aku udah nggak punya, soalnya congsam aku semuanya udah kekecilan dan aku udah nggak suka pakai congsam, nggak tahu kenapa.
Tampangnya dikasih apa ditransfer? Dikasih dong. Nih. Enggak lah, Cheongsam tuh enggak wajib buat orang Chinese, enggak perlu. Yang penting tuh konsep keluarga aku ya, kalau mau pergi-pergi dalam rangka Chinese New Year, pokoknya baju baru. Pokoknya baju baru. Enggak perlu Cheongsam, enggak perlu warna merah. Yang penting baju baru, ya enggak sih? Kalau aku sih kayak gitu ya, baju kayaknya kayaknya beda-beda sih setiap keluarga. Hanbok suka gak? Ya lumayan lah. Makanya aku tuh setiap misalnya nih, waktu dulu sih, dulu kalau misalnya belanja beli baju, pasti mami aku bilang gini, ini nggak boleh pakai dulu ya, pakai buat sincia, pokoknya nggak boleh dipakai dulu. Kalau pakai baju itu harus tunggu sincia dulu. Lo gak pakai baju baru. Apa-apalah. Kan sincia tahun ini gak niat ya. Lagi ini bekas, ini abis latihan banget. Terus langsung ke rumah saudara. Untung cakep ya, untung gak keringetan ya. Hari ini lagunya gampang lumayan buat. Jadi suka pakai sunscreen gak? Enggak sih, jujur ya, sumpah. Enggak. Bahkan aku kalau mau makeup segala macam, aku biasanya tuh cuma pakai aloe vera doang yang pernah aku kasih tau. Look, my lip gloss is popping. Murah banget, makanya aku beli di online shop warna oranye. Kamu tadi ketemu siapa aja? Hari ini sih latihan sama Timti sih. Tokor. Udah nonton TV. Nonton lah. Keburu ini loh, keburu abis loh. Terakhir kan Tim T 12 Maret kan. Lo bisa nonton nih, Kak. Udah OFC kan, pasti ketemu lah. Pasti ketemu, pasti bisa lah. Dih, gak jadi. Aneh. Foto Valentine-nya bagus banget. Iya. Aku suka sih, jujur ya. Kayak, aku merasa itu foto buka aku paling bagus. Aku suka. Gak tahu kenapa. Kangen play Tim T sama aku juga. Sedih banget. Yaudahlah. RKJ seru gak? Seru. Nanti kalian harus nonton ya Sonichinya ya. Susah, war tiketnya udah macam war tiket Blackpink. Masa sih? Ya maaf deh, bercanda. Makanya harus lebih gesit gitu. Ya gak sih? Atau gak bilang lah, tolong, tolong. Apa? Bilang lah, tolong lah, gue belum pernah nonton Fly Team T. Please, siapa yang suka rela jual gitu? Bawango. Mana ada, pasti ada yang berbaik hati lah, kasih
bilang kayak gitu. Emang gak boleh kayak gitu? Nah, emang. Emang gak kangen sama adek-adean lo, Kak? Oh, gak boleh ya? Ya, boleh deh. Maksudnya bukan jual tiket sih, lebih kayak non, apa namanya, kayak misalnya beli tiketnya, abis itu linknya kasih ke temen gitu, kayak biasa. Gak kangen orang cuma lihat dong. Ih. Oh, boleh ya? Baru tahu. Yang penting beli kan? Oh enggak. Oke. Tolong jangan diaduin. Maklum ya, aku baru mengerti hal yang kayak ginian. So biasanya perform mulu ya, nggak tahu. Tahu ntar aku yang di blacklist lagi. Aduh, jelek rambutnya. Gimana ya? Ini. Ini yang dibekas aku bukan apply. Rambutnya bingung arahnya kemana. Aneh, gini aja gak sih? Ya, fix. Tapi di kalian masih liatnya ke con invert inverted. Aku kirim DM panjang. Ya, aku udah liat kok. Apuni aja. Ya, apuni lagi. Aduh, ribet banget. Kalau mau teater, rambutnya tuh ngantri tuh. Diponiin. Ribet. Aku kayak suka waktu ngeliatnya, ih, untung aja gue nggak ponian. Kalau gue ponian pasti ribet banget. Lu udah liat tweet kata aku belum? Udah. Yang tweet Ola ke apa? Ola ke seruduk juga. Bilangin. Aku kira Kak Adri nggak mau nonton aku hari ini. Kok tiba-tiba ada? DM-ku udah belum? Iya, aku percaya Rainer 2006. Kaget. Oke. Aku kaget sebenarnya, kaget itu. Tapi udahlah, nggak apa-apa.
di dunia ini tidak ada yang mustahil ya. Amin. Amin. Angpau aku buat kece kami aja. Ih, asik. Kalian video call sama aku juga termasuk kasih angpau ke aku tau. Ya, bener tau. Kayak kalian kan secara tidak langsung kayak kan kalian bayar buat beli tiket video callnya. Terus kan nanti gimana? Iya, aku tuh kerja buat kamu jajan. Tapi udah tutup itunya. Padahal udah jarang jajan di situ. Kasih alasan kenapa harus VC sama Gigi. Kasih tau guys. Ya kenapa? Tidak. Udah nggak suka sekarang, kayak udah nggak tahu, udah nggak suka aja gitu. Sekarang aku sukanya jajan apa ya, nggak tahu. Kalian memang yang paling mengerti aku. Rekomendasi jajanan, apa ya? Sebenarnya banyak, kayak banyak banget makanan yang harus dicoba. Tapi jujur itu bingung apa. Martabak gak sih, Kak Cimit? Lagi pengen martabak sebenarnya. Sampai sekarang tim martabak manis apa asin? Manis sih. Aku gak suka martabak asin tuh banyak banyak sayur. Banyak sayurnya, ada daun, ada bawangnya lah. Ih, suka. Aku suka, aku bisa kayak manis ya, yang bisa bikin gendut. Kayak banyak sayurnya gitu loh, kan aku gak suka sayur. Banyak perintilan-perintilannya. Pernah SJKT Salka? Gak. Pernah lah. Duh. Maaf ya nge-lag, soalnya barusan aku habis buka chat. Karena itu penting, jadi aku harus buka. Bukan nge-lag, tapi aku habis buka chat. Jadi juga nge-lag. Saya kayak gatel banget kan, pengen, aduh, anak-anak emang ya, anak fast respon ya, bahkan meng
Hari ini kelar nonton IQ. Wah, gimana tanggapannya setelah melihat Atsumu Mia? Belum ada season baru. Iya, belum ada. Apa ya, hari ini kayak eyeliner yang kelihatan gitu. Jadi fast respon tidak enak, betul. Kayak kadang kalau misalnya fast respon tuh kayak kalau misalnya ini contoh ya, kalau misalnya sama lagi sama ada cowok yang baperan, ini contoh, terus kita fast respon pasti dikira suka gak sih, kayak ih apa ini aku di fast respon. Sebenarnya aku udah pernah jelasin berkali-kali kenapa itu, kenapa aku gak suka jadi fast respon. Kayak takut ada yang ngira aneh-aneh aja, ih ada apa nih kok dia. Padahal memang hanya mengerti. Iya sih. Tapi gak tahu. Soalnya yang kayak gitu, yang kayak rese, yang kalau misalnya dibalas cepet bukannya senang gitu ya. Eh, ini udah nggak sparkly sparkly lagi. Ya kita hapus aja. Kita ulang dari awal. Ulang dari awal. Pertama pakai ini dulu. Kita pakai lip glossnya. Iya, aku suka yang merah-merah, gak apa-apa. Yang penting glossy. Nah, kalau misalnya terlalu merah, aku gini, ambil tisu. Udah. Ini gak menor, sumpah. Kalian harus tahu ada lebih menor dari ini. Sampai sekarang. Jeci jarinya panjang-panjang. Masa sih kayak gini panjang? Kalau kayak gini jadi pendek. Ini nggak panjang tau buat ukuran cewek. Sumpah.
aku kalau sebenarnya nggak ada hubungannya sih. Aku kalau misalnya lagi pakai hoodie, pakai sweater, aku suka tangannya sampai sini, biar gemoy aja gitu. Sumpah. Cewek pakai oversize hoodie memang gemoy. I know. Kayak aku kan, gemoy terus kan. Yes. Pemilik saham gemoy, PT Gemoy. Nih, kalian inget gak sih yang aku pernah bondol itu? Mana ya, aku masih bisa gitu. Dimasukin dulu kan ke sini rambutnya, terus di keluar-keluarin. Ih, aneh. Gini aja. Ih, aneh. Sumpah aneh banget, yuk. Enggak. Itu sih masih bondol, tapi enggak akan. Aduh, sakit. Ntar kejambak. Siapa yang mau aku jambak? Siapa yang mau aku jambak? Siapa yang mau aku jambak lagi? Kayak Kak Aya itu bagus. Iya, Kak Aya-nya bagus, aku punya enggak. Yang penting jangan diusir. Tapi tuh kadang kayak kayak udah gerah banget, rasanya kayak pengen ambil gunting, terus langsung seret. Segini aja nih, segini. Kan panjangnya segini. Segini aja. Segini gak bondol. Segini masih bisa dicatok. Bondol tuh segini. Bondol tuh segini nih, palingan. Tapi aku maunya segini. Segini doang di bahu nih, bahu. Segini lah. Segini kita buang ke belakang. Segini. Segini. Langsung potong kayak Kalala. Enggak deh. Enggak suka. Salam dari my mom. Salam balik for your mom. Palingan jadi kalau mau foto cuma 1 cm. Enggak lah. Itu tuh dulu tuh yang aku mau, yang aku potong terus kayak enggak kelihatan aku potong sama sekali. Jadi agak sedikit nyesel ya. Jadi ya tuh buang-buang duit doang tuh. Terus panjang aku tuh cepet panjang gitu. Tapi satisfying dilihatnya, tapi aku juga kayak udah gerah banget gitu.
Rasa kayak pengen tiap hari dikuncir aja. Kuncir. Tapi aku nggak bisa kuncir, aku nggak bisa ponytail sendiri. Harus diiketin. Aku ponytail sendiri jelek banget, berantakan. Aneh gitu aku kalau iket iket ponytail sendiri nggak bisa tuh, berantakan banget. Udah pakai sisir juga biasa selalu berantakan, nggak ngerti. Maka aku bingung sama orang yang bisa ponytail bagus rapi tanpa harus diiketin tuh. Bagus banget sih. Gimana caranya gerah tanpa harus potong pendek diikat ponytail kan, tapi nggak bisa, nggak rapi. Aku maunya rapi. Oh iya, ada hairstyle yang belum pernah aku cobain sama sekali, yaitu cepol. Kenapa aku gak suka di cepol? Karena I think it doesn't fit me. Karena gimana ya, kayak kayak tua banget gak sih orang di cepol loh. Ini sih mindset aku ya, gak tahu kenapa. Kayak setiap orang yang aku lihat di cepol tuh kayak kesannya kayak tua aja gitu. Bagus sih, kalau di orang bagus. Tapi ada beberapa yang nggak juga sih, aku nggak tahu. Tapi kalau di aku tuh kayak aneh gitu. Kayak nggak suka aja. Aku di jepal kayak kalau mau ini doang. Kalau mau mandi doang. Terus rambutnya, terus nggak mau keramas, aku jepul. Kayak messy, messy bun gitu. Cepol kayak gimana, cepol itu ya di konde gitu. Terus kayak kalau buat perform tuh ribet banget gak sih, kalau misalnya nggak kenceng lah terus nanti berantakan, terus harus dirapin lagi tuh ribet banget. Aku pernah sekali, aku nggak tahu mau diapain, aku nggak tahu diapain, aku cuma catok lurus doang pas pajama. Terus kalau mau di apa namanya? Kalau mau dirapin rambutnya cuma tinggal sisir doang, enak banget. Aku sekarang lagi suka dicatok lurus. Lurus banget, selurus itu. Soalnya enak, kayak rambutnya kesannya jadi kayak lebih panjang gitu. Rambut kayak gitu keringnya berapa jam? Gak lama sih, kan aku dikeringin kayak pakai handuk digini-giniin aja. Ya kalau didiemin ya lama ya pasti ya. Aku itu kayak dikeringin pakai rambut. Tuh gak rapi nih rambutnya tuh, atasnya kayak gini bergerigi gitu loh. Gak suka. Kalau saya mau botak aja boleh sih. Tapi nungguinnya susah. Beli wig aja lah ya. Beli wig. Wig mahal ya. Mana ya tadi ikatan rambut? Nih. Ih, lucu banget dicepol. Tapi ini messy, messy bun. Ini tuh kayak buat latihan enak, kayak ciwi-ciwi SMA gitu kan rambutnya kayak gini. Ah tuh jatuh lagi. Ini bisa di atas, tapi ini karena karetnya kurang kenceng. Jatuh. Bisa gini. Aku nggak bawa jepitan. Nggak, di sini nggak ada jepitan. Kayak ini banget gak sih, kayak girlfriend material banget cewek-cewek diginin. Aduh jatuh.
Gak bisa. Yaudah gini aja. Jatuh mulu gak bisa. Yaudah. Gini-giniin terus di... Ya jadi bondol. Kembalikan hati aku. Gimana cara balikinnya? Girlfriend material, yes. Aku juga suka lihat cewek di poni, di cepol gitu, yang messy tapi hatiku yang acak-acakan. Canda. Kan cakep ya di, aku juga cakep sih di kayak tadi sih. Tapi kayak aku tuh nggak last long gitu loh. Kadang tuh kayak udah jatuh lah, udah berantakan lah. Ya. Kamu yang cepol, aku yang berantakan. Salah. Mestinya kamu yang messy ban, tapi hatiku yang messy. Dikoreksi gak tuh? Aduh. Koreksi. Sebenarnya ada saatnya nanti aku akan twin tell. Kalian tunggu aja. Pokoknya jangan pernah skip flight inti. Bisa aja kapan aja aku twin tell, bisa. Kapan aja. Tapi aku gak mau kode-kode dulu. Aku biar kalian surprise. Surprise. Pokoknya aku akan twin tail flight team T. Tapi benar-benar twin tail yang twin tail bawah kali ya. Aku enggak suka deh twin tail atas. Kayak aneh. Kayak anak kecil enggak suka. Nih kayak yang kayak gini aneh, jelek banget. Terus sakit lagi. Kalau diikat tuh kalau dilepas kuncinya sakit banget kalau ikat dua kayak gitu. Sensor aku kayaknya enggak lah. Sensor aku harus diakhiri dengan yang cantik-cantik. Ya ntar aku twin tail yang dua ini. Yang kayak gini. Di bawah. Terus nanti ada kepang-kepangannya. Gak mau nonton cara aku meninggal. Justru itu bukan. Justru itu tujuannya bukan. Makanya jangan skip flight inti. Bisa, aku bisa kapan aja twin tail. Sumpah ini, sebenernya aku pengen di messy bun, tapi aku kurang karetnya. Tapi kita lihat ya, apakah ada karet nyasar di sini. Atau jepitan kayak gitu. Gak ada. Kode apa ya? Sebelah kuncir, sebelah gerai model remper. Aduh, itu mau perform atau mau jadi badut? Air mata yang basahi pipiku. Mau tidur. Jam segini masa udah mau tidur? Aku aja tidurnya jam segini. Aku sekarang
jam tidurnya maksimal jam 12 udah harus tidur. Jadi kalau misalnya ada yang ada Twitter Tim T yang nge-tweet aneh-aneh, terus kalian malah nyalahin aku tidur jam 12 malam. Ya. Jadi kalau ada di atas jam 12, terus ada yang cosplay jadi aku, itu bukan. Udah ngomong nih. Soalnya aku ingin memperbaiki jam tidur. Soalnya kadang tuh aku suka nonton sampai jam 2. Nonton Haikyuu. Tapi sekarang kan udah habis ya Haikyuu-nya. Jadi semoga bisa tidur dengan teratur lagi. Amin. Atau enggak, ini mata lihat. Sebenernya tidur tuh enak, tapi kenapa ya orang susah tidur? Ya yang selain insomnia, yang malas tidur tuh kenapa? Tidur hanya untuk orang, enggak sih, malah justru orang-orang sehat itu tidurnya teratur. Enggak guys, kalian mau tidur itu tidak lemah, itu artinya malah kalian sehat. Yang begadang terus tuh sakit. Sakit lagi enggak. Tapi pokoknya jangan tidur malam-malam. Okay. Dan member kalong. Kalong itu apa ya? Kalong itu apa sih? Ya, ini emang kesampingan kalau ada jadwal latihan sampai malam ya. Kalong itu apa sih? Kalong di atas tengah malam. Apa itu kalong di atas tengah malam? Kalong is pelawar. Kenapa jadi kalong? Member jadi member kalong semua. Member kelelawar semua. Maksudnya tidur malam-malam. Ya enggak usah dicontoh. Contohnya yang baik-baik. Kan udah pada gede. Udah tahu mana yang baik, mana buah lagi. Buah pengetahuan yang baik dan jahat. Kan udah pada gede, udah tahu mana yang benar, mana yang salah. Oh, kalau tidurnya pagi, astaga. Ya itu diriku ya, itu aku yang dulu ya. Ini aku udah bisa shoulder dance-nya Ryujin yang lancar. Udah bisa lama sih sebenarnya, baru kasih aja. Sebutan kalong gitu aja bingung. Ya maaf deh. Jessie adalah Angel. Angel tuh temen aku dong. Angelina Christie. Angelina Christie. Udah mau habis. Quote Angel, hidup cuman satu kali, kalau dua kali hidup. Emang gak jelas tuh dia. Receh abis.
bikin TikTok dance lagi dong. Iya nih sebenarnya tuh apa ya, belakangan itu lagi malas banget ngulik dance, apalagi dance TikTok, apalagi dance yang kayak dance buat dijadiin video gitu kan. Ngulik dance TikTok aja malas, apalagi ngulik dance buat dance bikin video gitu. Ya gak sih? Apa ya kamu kangenin saat ini? Sebenarnya banyak tapi lupa apa aja ya. Kalau biasanya kalau ditanyain tuh kadang lupa, tapi kalau misalnya nggak ditanyain tuh keinget. Bingung gak sih? Hampir muntah. Ya ampun lama gak lihat dari makin capeknya. Siapa ini? Oh kak Winzy. Oh iya udah lama banget. Eoni, salah satunya aja nggak tahu sumpah, nggak tahu ntar ya kalau inget. banyak banget kangen sekolah, kangen ya pak, kangen masa-masa bahagia lah. Maksudnya bukannya sekarang lagi nggak bahagia, maksudnya kangen banyak lah. Kangen BNT, aku masih belum puas, aku masih mau BNT. Kayak terlalu cepet. Sudah pandemi. Kangen masa-masa sebelum pandemi, betul. Ya itu. Semuanya. Soalnya kalau kayak disebutin satu-satu ya banyak sebenarnya. Kangen jalan-jalan ke mall, kangen... Ya gitulah. Sama weh, yes. I know right. Masa-masa di BNT tuh kayak seru banget gitu. Kayak akademi lagi deket-deketnya. Lagi membuka diri satu sama lain. Apalagi pas mau lasyo kan. Aku ingat banget waktu mau lasyo kita kayak ngobrol. Kalian nanti bentar lagi mau pisah. Kalian ada... Enggak sih kecuali Timti ya. Timti kan orangnya gitu aja ya. Waktu naik, lu lagi. ya terutama nih yang mau pindah ke tim K, tim J, akademi. Terus kayak ada yang ingin disampaikan enggak selama ini gimana? Terus ya udah aku kan kayak biasa aja kan. Kayak ya udah bakalan kangen gitu segala macam. Tapi ya udah. Sudah berlalu ya itu sedih-sedihnya ya. Bentar lagi kita ke sedih-sedih yang baru nih. Ya sedih-sedih yang baru. Nanti udah enggak Arashinoyoru Niwa lagi. Enggak melon juice lagi, makanya harus di hargailah momen ini. Waktu di mana kita bisa bersama. Ya, jadi si sedihnya harus di waktu yang tepat. Jangan di waktu yang salah. Gak apa-apa kalau kalian merasa kalian si sedih, tapi gak apa-apa. Itu semua orang bisa sedih. Bahkan se-happy-happy-nya orang yang se-positive vibes-nya masih bisa sedih. Ya gak sih? Show must go on. Ya. Yeah. Life goes on. Yeah, life goes on. Kayak lagu BTS, life goes on. Yes. Kan kami masih sedih. Iya, sama aku juga. Kita sad boy, sad girl. Yeah, it's okay. Tapi gak apa-apa di waktu yang tepat aja. Kalau lagi happy-happy sebisa mungkin gak usah dipikirin gitu ya gak sih? Gak tau juga sih ya, aku sok tau aja sih. Bukannya kamu sih pemarah? Enggak juga sih. Aku punya RBF, makanya aku dikira aku pemarah.
Tau gak RBF apa? Sadbury is my middle name. It's okay. But you still survive. I'm proud of you. FBI lagi ya. FBI. Apa ya kepanjangan FBI pokoknya, tapi aku enggak tahu sih. Aku yang aku tahu pokoknya FBI itu polisi. Polisi yang ada di Amerika. Yeah, life goes on. Na na na. Sekarang bukannya grumpy. No. I'm trying as hard as possible to be happy. Enggak happy. To be smiley. It's called smiley. To smile. But it's tiring, you know. Senyum tuh capek tau sumpah kayak. Ini muka biasa aku aja. RBF banget, aduh. Ya udah gak apa-apa, but I'm proud. Kayak jadi ciri khas gak sih? Ya kan? Jadi ciri khas. Oh iya. Kalian udah liat TikTok aku yang which voice suits me the best itu gak sih? Kayak banyak orang gak ngerti ya, makanya jadi komennya dikit ya. Kayak bahkan kalau ada yang komen pun kayak gak nyambung. Aku nanya apa kan jawabnya. Jadi yang gak tahu yang follow TikTok aku tapi kalian gak tahu itu aku ngomong apa, gak bisa bahasa Inggris itu. Which voice suits me the best, artinya suara siapa yang cocok sama aku gitu loh. Kayak kalian lihat deh TikTok aku. Itu kan ada tuh, ada itu character Mean Girls, ada KD, Regina George, terus Gretchen, Karen, Janice, Damien. Tapi kayak aku lihat kalian gak ngerti, jadi aku kayak merasa bersalah. Jadi kayak awkward sendiri gitu. Kayaknya salah ya. Gak bisa aku kayak itu konten yang aku bisa doang. Tapi kalian gak ngerti. Aku gak tahu lagi. Wah. Cari konten susah tau gak sih? Aku bilangnya Regina karena you try hard. Iya. Maaf ya, I'm trying hard to be as similar as Regina. Soalnya kayak walaupun Regina jahat tapi kayak dia iconic gak sih, yang kayak paling iconic di film itu. Aku suka dia bukan karena dia jahat, karena dia kayak queen. Kayak apa sih? Kayak apa namanya? Kayak keren gitu, keren. Bukan karena dia jahat, dia suka bully orang gitu, enggak. Karena dia iconic, dia kayak semua orang suka dia. Kadang ya dia ngeselin tapi dia icon dari film itu gitu. Kayak kalau sekarang tuh susah ya mau bikin apa-apa, kayak harus mikirin dulu. Makanya kayak kemarin juga sebenarnya aku agak ragu, aku post ini pada ngerti gak ya. Kayak cari konten yang semua orang ngerti tuh susah. Maksudnya kalau konten gak, kayak konten yang gak jelas juga ya, kayak cuma kayak biasa gitu doang juga gak bermutu banget ya. Gitu. Ngaca mulu. Aku dapat ide konten selalu pas jam 3 pagi. Iya, benar banget. Aku pernah ya, waktu itu aku lagi tidur nih. Tapi sebenarnya belum tidur. Kayak apa ya? Kayak lagi ya berpikir aja gitu. Belum tidur, tapi udah di kasur, udah tiduran sambil tapi masih melek. Yang ngeliat ke dinding, ngeliat ke tembok gitu kan. Terus aku tiba-tiba kepikiran, ih kayaknya udah lama ya temen-temen, udah lama nggak apa, udah lost contact sama temen-temen SD SMP gitu dulu kan. Terus
Terus akhirnya aku pikiran gitu, so aku ambil HP, aku lihat, aku cari IG mereka, ketemu. Terus aku bilang, aku tiba-tiba, aku nggak tahu tiba-tiba ada kesambet apa gitu, tiba-tiba ada ke apa, inisiatif, ada keinisiatifan untuk chat mereka, ada ketuk. Belakang itu toko ada roll. Enggak, itu lemari. Lemarinya di itu. Ini aku yang ketok-ketok. Ini meja yang aku ketok-ketok. Ih, jahat. Pada ngomongin hantu. Kalau ngomongin hantu udahan. Bye. Bye. Finish life ya, dadah. Thank you for today. Males banget. Udah gak ada background ondel. Udah malam, jadi udah gak lewat ondel-ondelnya. Jangan ngomongin yang gitu kan, tak. Kalau kayak gitu aku langsung end live. Bodo amat. Teh kotak kita belum habis. Udah, tapi iseng aja gitu-gitu. Ondel-ondelnya singci ya. Latihan tadi, terus ada apa, ada ke rumah saudara bentar doang, cuma makan habis pulang. Nggak tahu diri banget ya, datang makan pulang. Pamit gue mau main game. Ih, masa main game sih. Ya udah, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini ada 9 angpau. Jam 7, bentar lagi jam 7. Kayak aku jam 7 udahan sih. Jangan dibuka, emang gak dibuka. Enggak, unboxing juga nggak boleh. Pemali, cek baterai, cek jam, segala macem. Pernah dapat ampau paling banyak berapa? Banyak, pernah sampai 3 titik. Aku nggak bisa lama-lama guys live-nya, soalnya ada yang tadi QQ aku mau datang ke rumah, jadi ya disuruh bersosialisasi. Aku inget banget, aku tuh ada satu rumah favorit aku yang harus keluarga aku datangin setiap Sincia, yaitu dia rumahnya gede banget, sumpah gede banget. Terus ampau dia paling paling besar. Dia
dia kasih angpau tuh paling banyak isinya, terus rumahnya besar banget, keren, kayak aku pengen di situ, betah banget. Keluarga dari Popo, dari papa aku kan. Terus kayak sedih tahun ini nggak bisa, soalnya pandemi nggak boleh kemana-mana. Padahal kayak dia makanan juga paling banyak. Iya kayak sultan lah dia gitu. Makanya aku suka banget ke rumah dia, kayak kok kita nggak rumah, kok kita nggak ke rumah si ini sih, kok kita nggak ke rumah ini sih. Kalau sempet, kalau waktu itu apa namanya, setiap sinci aku yang nggak pernah nggak ke situ, selalu ke situ. Rumahnya keren banget, deket pelabuhan. Bentar lagi. Maaf ya aku bolak-balik. Tersesat. Tersesat gak dia? Iko masih ada, Kamanu kayak mau main game. Tersesat gak di rumahnya? Enggak sih. Tapi aku gak pernah ke lantai duanya. Aku cuma pernah main di lantai satunya doang. Soalnya terus dia punya anjing, baik banget. POV mesin cuci persin. Iya, jam 7 udahan. Yaudah kita absen dulu ya, bentar lagi aku udahan kayaknya. Oke, kita harus absen dari nomor berapa ya? Yaudah, karena aku baik banget, aku absen dari nomor 100 karena aku baik. Oke, nomor 100 ada Kak Adzin Adzani Ashik. Ah shit, Ki, thank you Kak Adzani. Adzani siapanya Adzana? Shali. Abis ya ampun, gak lucu banget, aku kayak malu banget kayak rasanya kayak pengen udahan aja gitu. Enggak canda. Nah, kalau nomor 99 ada Kak We Love Jessie. Thank you. Terus nomor 98 ada anak buah siapa ya? Oke. Nomor 97 ada Kak Manjinnya Ara, fans sepuhnya JKT48, Kak Riki Darix, Kak Ming, Kak Kucing Taman, Kak Leta, Kak Adane, Kak Encon, Kak Jeben, Kak Adalah Cerita di Masa Lalu, Kak Wisnu, Kak Lintang, Kak Yuda 09, Kak Felicia, Angie, Kak Wira, Kak Deka Perdana, Kak Mister 22, Kak Uri, Kak Z, Kak Gilang P, lalu ada Kak Eri FP. Abis itu ada something with hiragana that I cannot understand. I mean I cannot read it. Sorry. Thank you. Arigato gozaimasu. Lalu ada Kak Yudhistira, Kak Yoshiki 1192. Abis itu ada Kak Nanda Pus, Kak, ada Kak Resti Lafonita, thank you juga Kak Ardan, Kak Pikachu. Abis itu ada ini Kak Andre gak sih? Bentar, let me see. Yes, betul, hi Kak Andre, thank you. Abis itu ada Kak Nopar. Ada yang ketok, sumpah takut banget ya, ntar aja. Abis itu ada Kak Azahra, thank you. Kak Nova Ramgading, Kak Ye, thank you Kak. Thank you juga Kak Fredipta, Kak Pranto, Kak Danu, Kak Arif Ramdhani, Kak Fitri PTRC, thank you Kak Ri _ North. Abis itu ada Kak Ernendi, Kak OFDM, thank you. So ada Kak Zian, thank you Kak Zian. Abis itu ada Kak Iya, Kak Ina, Kak setelah Pakem itu apa ya? Gak tahu. Thank you Kak Edo Gawa 46,
Thank you Kak Faiz Gani Ungu, thank you Kak Dandi Aldi Nolep, Kak Achmat, Kak Daniel, Kak Yuza, Kak Nando, Kak Everyday, Kak Chika, thank you. Terus ada Kak Kejas, Kak Kejas, thank you. Abis itu ada QQ, abis itu ada Kak Andy Chan, Andy Chan atau Andy Chan. Terus ada Kak WD, WDA11, thank you. Kak Egaliter 16, thank you. Kak Andi Ahmad, Kak Queenie, Kak Yogi GTR, Kak Asinan Bangkong. Abis udah Kak Samuel, thank you. Kak Chandra juga, thank you. Kak Irwan hamsternya, hamsternya Cika, thank you. Thank you Kak Reza, thank you Kak. Cek TikTok host, cek TikTok host. Ini namanya Fu, ini Fu bukan sih? Wasugi, Wasugi. Aku sumpah aku gak bisa, aku ini gak tahu ini Fu atau Mu atau Fu ya kayak Fusu, Fusugai, Fusugain. Maaf ya kalau salah, aku noob. Abis itu ada Kak Nunanya Jeci, thank you. Kak Anggi underscore Wirza, Kak Pandu, thank you. Thank you Kak Gari, thank you Bawango. Jangan, ditunggu ya di Flight Team T, ditunggu kehadirannya. Apa namanya tuh biasanya yang di ulang tahun itu. Habis itu ada Kak David, thank you Kak Arhab, Kak Koceng Rusuh. Oke. Okay. Terus ada Kak Telan, beneran Kak Telan, beneran ya. Oke. Okay. Lalu ada Kak Oksi, Kak Erni. Hai, kok enggak kelihatan? Oh iya, ada deh di sini. Thank you Kak Erni. Kak Erni. Maaf. Ini my twin sister, my twin. Terus ada Kak Lisa, ada Kak Mufki, thank you. Terus ada Kak Cimit, Kak Sol, Ola, Solali, Lali, Ola, Ola, Ola. Terus ada Kak Bimantara, thank you. Tomatnya Jeci, Kak Rian, Kak, ada Leci, Kak Heimino, kata Jesse. Oke. Okay. Kak Rumeniko Yeji, Yeji. Thank you Kak Ajibrat. Riosan, Hendriu, Angga Zulshoyo. Ih, mantep nih emang. Kemarin bilang udah diganti ya sekarang ya. Sudah Kak, ada Kape. Hai Kape, ada Kak Dialektika, Dunia Jeci, Kak Adri, Kak Furkan, Kak Sandi dan yang nomor satu ada Kak Randy, thank you semuanya. Siapa yang belum disebut? Siapa yang belum disebut? Kak Ishel, sayang tim, hi. Kak Akhiar, Kak Yunan Alamsyah, Nasution, Kak Irwan Alam, Irwan Ham, oh udah. Kak Adrin, udah belum tadi? Udah ya, Kak Adrin. Kak Fusuzain, Fusuzain, oke. Okay. Kucing Tama Tangguri, TB, TB, TB. Panggil aja Rija. Oke, okay. Udah. Kalau ada yang belum, maaf ya. Gak bisa semuanya. Dadah, makasih. Kyunghi, Kyunghi, Kyunghi. Semoga dapat angpau ya. Aku doain dapat angpau. Dadah. Bye-bye.